Makluman awal sebanyak 3 buah rumah di Kampung Redang Panjang Ijuk dinaiki air susulan kejadian banjir kilat akibat hujan berterusan lewat petang Jumaat lalu. Berikutan hujan lebat berterusan dari jam 3.30 petang, air di sekitar jalan dan kampung Bendang Luas dan sekitar Redang Panjang Luar telah naik akibat limpahan air dari sungai berdekatan. Anggota yang bertugas memantau keadaan semasa serta memberi bantuan kepada yang memerlukan di saat situasi genting. Beberapa buah rumah dinaiki air namun tiada PPS dibuka memandangkan air surut dengan segera. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada serta berhati-hati dengan keadaan semasa dan melapor ke sebarang kejadian banjir di talian kecemasan 999 atau kepada pihak berkuasa. Lepas tapi kosong. Kosong dia tolak nanti. Kalau tak kosong tak apa. Lagi yang kosong ada titik. Tidak ada. Tidak ada. Titik hanyut rokok.